Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, anda okey ke tu? Kami rakyat Malaysia tidak okey. Amat-amat kecewa sekali dengan formula-formula yang dikeluarkan oleh kerajaan sekarang ini. Tidak menyebelai rakyat langsung, hanya menekan rakyat. Dato' Sri Anwar Ibrahim kata apa? Tarik subsidi ini, penyasaran subsidi ini tidak akan membebankan rakyat. Malah memang akan membebankan rakyat, akan menyusahkan rakyat saja. Dato' Sri Anwar Ibrahim fokus kepada T20, golongan maha kaya. Orang kaya ni tak mau tahu benda ni mah. Mereka dah kaya dah. Yang terkesan B40 yang ada bawah ni. Dato' Sri Anwar Ibrahim kena turun bawah tengok orang yang ke bawah ni. Mereka susah yang baru nak mulakan perniagaan. Yang malu, yang baru nak kerja, nak cari pendapatan. Bila minyak naik harga, diesel naik harga, kos sara hidup makin tinggi. Macam mana cara penyelesaiannya? Kerajaan memang akan untung. Potong subsidi ni akan untung 2 bilion, 3 bilion, 4 bilion akan untung. Boleh jimat. Dato' Sri Anwar Ibrahim kata apa? Golongan warga asing menikmati minyak subsidi ni. Buat untuk mereka saja. Jangan kacau hak rakyat. Rakyat bayar cukai. Yang tak bayar cukai ni semua warga asing. Buat kas untuk mereka saja. Kalau anda sokong dengan saya, anda tolong like, komen, share video ni. Terima kasih.